Halo-halo Loverku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Ya, Loverku, siapa yang gak kenal sama geng Halilintar? Keluarga Halilintar terdiri dari orang tua Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Paru. Serta pastinya ya, 11 anak mereka yang masing-masing memiliki nama yang unik dan sering muncul di konten media sosial keluarga. Tapi ternyata ada kisah pahit di balik percintaan mereka sebelum mereka sukses dan kaya raya seperti ini. Faruk dibesarkan di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam keluarga yang berkecukupan. Namun siapa yang sangka ternyata ibu mertua dari Aurel Hermansyah ini orang yang sangat kaya. Sayangnya setelah kuliah di Universitas Indonesia Jakarta dan bertemu dengan pujaan hatinya Anovial Asmit, kisah cintanya tidak mendapat restu orang tua. Akhirnya Lenggo Geni Faruk nekat menikah dengan Anovial Asmit Halilintar tanpa restu. Imbasnya seluruh fasilitas kehidupan untuk Geni Faruk dicabut oleh kedua orang tuanya dan hidup susah bersama sang suami. Atas nama cinta, Geni Faruk rela hidup di kos-kosan bersama Anovial Asmit dan merintis kehidupannya mulai dari nol. Keluarga Gen Halilintar memutuskan untuk pindah ke Malaysia demi mencari peruntungan kehidupan di negeri tetangga Kiran, Malaysia. Pasangan Lenggo Geni dan Faruk Anovial memang dikenal sebagai pasutri kaya raya. Bersama 11 anaknya yang semuanya adalah konten kreator, keluarga Gen Halilintar bak seleb fenomenal yang bergelimang harta. Geni Faruk dan Halilintar bersama seluruh anak mereka ternyata telah melakukan perjalanan bisnis lebih dari 100 negara di 5 benua. Wow, keren banget ya Loverku. Banyak kisah yang menceritakan bahwa Geni Faruk dan Anovial Asmit dulunya merintis kehidupan dari titik nol. Bahkan nih anak sulung mereka yang sangat-sangat terkenal dan YouTuber terkenal pastinya, siapa kalau bukan Atta Halilintar, pada saat itu rela putus sekolah demi memilih untuk berdagang untuk membantu ekonomi keluarga. Dari berjualan SIM card provider hingga mobil bekas telah dilakoni oleh anak Lenggo Geni Faruk dan Anovial Asmit ini. Dalam kehidupan sehari-hari, 11 anak mereka tidak didampingi oleh asisten rumah tangga. Sehingga semua tugas dan pekerjaan dalam rumah tangga serta ketika perjalanan diatasi bersama-sama dalam pembagian tugas masing-masing. Keren banget kan? Kebayang ya? Kalian juga pastinya sudah mengikuti nih ya. Loverku pasti tahu nih konten-konten mereka yang seru banget dengan 11 anak sebelum Atta menikah. Lenggo Geni kemudian menulis kisah kehidupan dan perjalanan bisnis mereka sekeluarga dalam sebuah buku yang berjudul Kesebelasan Gen Halilintar, My Family, My Team, yang mendapatkan banyak sambutan dari publik. Siapa nih yang udah baca bukunya? Aku juga suka banget pada saat itu dan kayaknya jadi teringat kayaknya. Siapa sih Loverku nih yang udah baca? Komen di bawah ya. Panjang pernikahannya dengan Halilintar, Geni telah dikaruniai 11 anak, yaitu Muhammad Atta Halilintar, Sohwa Mutamina Halilintar, Sajidah Mutamina Halilintar, Muhammad Torik Halilintar, Abkariyah Mutamina Halilintar, Muhammad Saih Halilintar, Siti Fatimah Halilintar, Muhammad Al-Fateh Halilintar,
Muhammad Muntazar Halilintar, Siti Saleha Halilintar, dan paling mengemaskan, the last but not least, Muhammad Saleh Hadin Elkahtan Halilintar. Wow, keren banget ya. Aku minta maaf ya kalau ada salah pengucapan nama. Minta maaf. Ya ampun, kebayang. Aku aja yang punya anak dua tuh suka salah-salah ngasih nama atau salah-salah panggil nama. Kebayang gak sih satu rumah ada 11 anak, manggil anak pertama, kedua, ketiga, sampai ke 11. Ya ampun. Kebayang, pokoknya aku salut banget deh. Dan Ibu Geni ini walaupun sering banget di hujani hujatan-hujatan netizen, aku tuh gak setuju. Coba bayangin, kalian bayangin punya anak 11 dan semua anak-anaknya tuh respect. Please dong, respect ke ibu ini. Ini ibu ini keren banget, tau gak sih? Keren banget, dan pakaiannya tuh selalu muslimah walaupun tetap trendy. Sebagai frequent traveler sepanjang 22 tahun, bisa dikatakan selalu berjalan dengan kondisi anak dalam gendongan atau gandengan. Wow, sekali lagi nih ya, applause banget ya lovebirdku. Keren banget ya ampun. Dan semuanya nih, Ibu Geni Faruk ini hamil dan melahirkan secara normal. Wow. Pastinya pasangan ini membawa 11 anak selalu ketika traveling. Masing-masing anak memiliki tugas dan peran. Lego Geni bahkan mengibaratkan dengan hotel. Jadi ini ya, ada yang bertugas sebagai tukang cuci baju, tukang masak, room service, mencuci, dan yang lainnya. Jadi dikerjakan bersama-sama secara teamwork. Makanya ya, kita bisa lihat ya, mereka tuh saling sayang banget, tidak ada saing-saingan, dan masing-masing anak tuh saling menghargai gitu, dari atas sampai ke adik-adiknya, dan adiknya juga ke kakak-kakaknya. Ya ampun, indah banget beneran hubungan mereka. Aduh, aku yang tidak punya kakak dan adik, aku pengen banget merasakan kehidupan yang rame seperti ini ya. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Walaupun pasangan pelancong ini memang benar-benar berbeda, mereka telah membuktikan bahwa urusan rumah tangga tidak mengganggu hobi jalan-jalan bahkan saat memiliki banyak anak. Unik, namun itulah yang terjadi pada pasangan suami istri Halilintar Asmit dan Lenggo Geni Faruk. 5 benua telah mereka jelajahi dari timur sampai barat, Nusantara dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Australia hingga Spanyol, negara-negara di Eropa Utara hingga wilayah Asia. Menurut Lenggo Geni, mereka telah mulai keliling dunia sejak tahun 1993. Mulai dari anak masih satu hingga sekarang menjadi 11, 6 putra dan 5 putri. Pasangan ini membuka mata kita, walau awal tidak direstui orang tua, tapi mereka membuktikan dengan 11 anak, kehidupan rumah tangga mereka sangat bahagia, harmonis, bahkan menjadi panutan seluruh Indonesia dan mata dunia. Selain itu, dari pasangan suami istri sweet ini, pastinya juga ada pelajaran yang bisa dipetik bahwa traveling bukan sekedar hanya jalan-jalan, tapi melainkan syarat dengan penanaman pendidikan sambil santai-santai. Bincang-bincang di atas kendaraan, saling meluapkan perasaan, dan kemudian orang tua memberikan ilmu dan sharing pengalaman. Hingga hari ini katanya Pak Sutri ini masih terus berusaha bagaimana perbedaan dapat disatukan dalam suasana kasih sayang yang berlandaskan ketuhanan. Tidak dapat dipungkiri ya, masing-masing anak sejak lahir ada potensi positif dan juga negatif. Yang positif disuburkan dan yang negatif dikuburkan. Yeay, sekali lagi tepuk tangan lagi ya ampun. Suka banget deh, sampai berapi-api ceritanya, seru banget, seru banget, seru. Ya pastinya pasangan suami istri ini sedang sibuk mempersiapkan pernikahan anak keempat mereka, Torik Halilintar.
Wah, bakal ya dapat mantu dan keluarga baru, seorang diva dan seorang maestro sinetron yang legenda, almarhum Aji Mas Said. Gimana nih kalian nih, udah nonton belum nih lamaran Torik dan Aliyah nih di atas nih? Coba ya nonton dong, cantiknya gimana Aliyah dilamar dan suasana yang romantis dan mengharu biru. Aku selipin juga ya linknya di bawah. Nonton ya lovebirdku yang belum dan atau yang baru nih, nonton channel aku atau jadi subscriber baru aku. Di tengah riuh rendah kehidupan, kisah cinta Geni Farouk dan Halilintar Anoviel Asmit bersinar bagai bintang di malam gelap. Semoga jalinan kasih mereka terus mengalir seperti aliran sungai yang tidak pernah kering. Hadirkan inspirasi dan keajaiban dalam setiap langkah. Bersama mereka telah menulis cerita penuh warna dan harapan, dan semoga lembaran-lembaran baru yang mereka goreskan dipenuhi dengan kebahagiaan, petualangan, dan cinta abadi. Yeay, makasih ya sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif tentang cinta di channel GR Love Is Mine. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aku Jasmine, bye-bye.